Bawa on dia guys, kita akan takkan dia tak reply. Kalau dia tak reply, dia tengok video saya suka akak lah. Saya suka akak lah. Dia bagi voice. So what's up guys, welcome back to Razin Arifi. So hari ni aku nak buat apa guys? So hari ni aku nak DM 10 Instafan Magic kat Malaysia. So kenapa aku buat konten ni? Sebab konten yang lepas aku dapat dalam 400 view. Tak salah 400 view. So dan like pun banyak. So aku nak buat untuk part seterusnya. So aku akan DM Insta Famous pula. So macam tu lah guys. So guys, hari ni aku nak DM dalam 10 je tu. 10 Insta Famous je tu. So yang aku dah listkan sebenarnya, aku nak DM siapa. So jom kita pergi DM Insta Famous dekat Malaysia guys. Let's go. Okay gang, sebelum korang sambung video ni, aku nak bagi tahu. Tekan butang subscribe dulu. Kalau korang belum tekan, korang boleh tekan sekarang. Okay, tu je. Korang boleh sambung video. So guys, first kali aku nak DM, iaitu aku nak DM Choki guys. So korang tak kenal, takkan korang tak kenal Choki guys. So jom kita DM Choki guys. DM Choki, Choki. Okay, kita dah jumpa Choki. So kita DM Choki guys. Wah, Choki guys handsome guys. 1.2 million bapak dia. So kita DM Choki. Oh, aku dah pernah DM Choki aku. Ni video lama lah, video lama. So yeah, jom kita DM dia, kita tanya dia. Assalamualaikum. Assalam. Aku harap video ni aku tak typo guys. Aku video lepas aku typo banyak. Saya nak tanya, Choki ada jual Choki tak? Saya nak beli. Jahat tak aku. Kita ejek nama dia. Abaikan. Next Insta Famous kita akan DM adalah. So guys, next Insta Famous kita akan apa DM adalah Auni Bashira. So Auni Bashira ni, kalau korang tak kenal, aku tak tahu kalau korang tak kenal, tapi aku rasa korang kenalnya Auni Bashira. Follower dia dalam 300k je tu. So kita DM dia. Assalam. Akak Auni nak tanya macam mana akak Auni. Assalam. Apa dia jadi tu? Macam mana nak cantik macam akak, macam akak? Girlfriend saya tanya, harap notice. Aku tanya dia, akak macam mana nak cantik cakap? Girlfriend saya tanya, harap noti guys. So yeah. So next Insta Famous kita akan DM adalah Razin guys. Bukan aku, Razin. So ini Razin dia. Razin ni dia boyfriend kepada Auni Bashirah tadi. So aku tak sangka orang nama macam aku kan, dia dancer mah. So aku nak DM dia. Assalam Razin. Kenapa nama kita sama? Saya pening. Harap notis. Kita tulis harap notis je guys. Harap notis. Yes. So next Insta Famous. So aku dah DM dalam 3 Insta Famous dah tadi. Aku DM Choki, Auni Bashira dengan Razin. So kita ada lagi 7 kita akan DM guys. So guys, next kita akan DM, iaitu siapa lagi kalau bukan Wawa Ambia guys. Kita akan takkan dia tak reply. Kalau dia tak reply, dia tengok video aku tolok. Mesti dia reply punya. So kita DM je. Dah lah, tak jadi mission back. Apa aku nampak dia mission back aku guys. So yang DM atas ni korang tak payah tengok. Kecau korang ni. Aduh. Okay, kita DM dia. Bawa, macam mana nak jadi, macam mana nak jadi staff fam macam Wawa? Harap notis. Kita tulis harap notis je. Harap notis. Wawa, macam mana nak jadi staff fam macam Wawa? Mantap guys, mantap. Kita tanya kakak dia pula guys. So kita tanya kakak dia pula guys. So kakak dia lama tak reply aku. So kita hari ni kita nak message dia, kita tanya. Assalam Nana. Nak tanya siapa lagi malas?
Wawa atau Nana? Harap notice. Harap notice. Ya macam tu guys, kalau nak DM, ya barulah dia orang reply geng. Barulah dia reply geng. Macam tu guys. So guys, seterusnya kita akan DM Iman Riz. So Iman Riz ni orang Kedah. Gitu, DM orang Kedah. So follower dia dalam 300k. So kita DM dia guys. Kita tanya macam mana answer macam dia. So Assalam Iman. Macam mana nak jadi Encim macam harap notis. Belakang dia mesti harap notis. So next kita akan DM. So guys, next kita akan DM Irina Sofia. Kita akan DM dia. Okay, aku panggil dia Akak Pipi Pau. Akak Pipi Pau. So kita tanya dia. Assalam agak. Macam mana nak ada pipi pau macam akak? Awek saya tanya. Memang mantap geng. Macam tu geng, kita tanya dia. Okay, kita akan DM Yaya guys. Yaya. Assalam akak Yaya. Nak kenal boleh. Saya suka akak lah. So kita DM seterusnya. DM orang seterusnya. So guys, next kita akan DM The Akil guys. Kalau korang tak kenal The Akil ni, yang dia suka buat story, ask me question, lepas tu dia bagi ayat edit. Memang gempok lah geng. So yeah, kita DM dia. Assalam abang Akil. Boleh tak abang Voice apa eh? Ayat sentap dekat saya. Nanti saya belanja coki-coki. On tak. Macam tu geng, macam tu geng. Kita nak DM guys. Kita DM dia, suruh dia voice ayat sentap dekat aku. So nanti aku belanja coki-coki kat dia. Mantap. So guys, ni last. So last ni aku akan DM Wan Nabila. So Wan Nabila ni siapa guys? Wan Nabila ni aku tak kenal dia sebenarnya. Aku tanya Anik Samad. Aku tanya Anik Samad, YouTuber Anik Samad tu yang aku DM video lepas tu. Aku tanya dia, cuba bagi satu Insta famous. Satu nama Insta famous. Aku cakap je lah kat dia. Lepas tu dia bagilah nama Wan Nabila. So kita tanya dia. So kita tanya Wan Nabila ni. Assalam. Mam nak tanya. Siapa lagi handsome? Anik Samad atau Razin. Jawapan nak voice. Jawapan dia aku nak voice. Macam mana pun nak voice. So yeah, harap notice. Yang penting harap notice tu guys. So yeah. So guys, aku dah DM 10 Insta famous dekat Malaysia. So esok aku akan buka balik. So aku akan tengok siapa yang notice aku punya DM. So yeah, aku harap ada orang reply lah. Kalau tak ada orang reply, tak jadi guys konten ni guys. So yeah, kita jumpa esok guys. So yeah, jumpa esok lah guys. Tengok siapa yang akan terima aku. So yeah, jumpa esok. What we do here is go back. So guys, ini hari yang seterusnya aku buat tu. So yeah guys, so jom kita tengok siapa yang DM aku guys dekat IG guys. So guys, sebenarnya aku dah tahu dah siapa yang DM aku, siapa yang reply DM aku. So so guys, aku dah tahu dah siapa yang reply DM aku. So jom kita tengok guys satu-satu guys, siapa yang reply DM aku guys. So yeah, first kali kita ada Choki guys. Choki tak reply guys. Auni Bashira pun tak reply guys. Razin tak reply. Iman Riz pun tak reply guys. So Aileen Sofia pun tak reply. Yaya tak reply.
Akhir tak reply. So hanya ada 3 orang saja yang reply guys. So guys, aku tak sangka ke aku sebenarnya tak expect yang Wan Nabila ni reply aku. Aku expect Wawa dengan Nana je reply aku guys. So yeah, jom kita tengok apa yang aku chat dengan Wawa guys. Jom kita tengok guys. So guys, aku tak tengok lagi sebenarnya mesej ni. So Wawa macam mana nak jadi staffem macam Wawa? Harap notice. Entah dia jawab entah. Baru emoji. Okay, no. Wawa kalau tengok video ni jawablah soalan. Jawapannya munasabah sikit. Ni ayat tak tahu. So next kita tengok Nana pula. So Nana. So salam Nana, nak tanya siapa lagi malas, so, Wawa atau Nana? Harap notice. Dia cakap Wawa. Oh, Wawa kakak jahat ni. So next kita tengok Wan Nabila guys. Wan Nabila ni aku tak expect dia chat apa. So kita tengok guys. Kita tengok 1, 2, 3. Dia bagi voice. Dia bagi voice geng. Assalam, aku tanya dia. Assalam, nak tanya siapa lagi handsome, Anik Samad atau Razin? Jawapan nak voice, harap notice. Anik Samad, kalau Anik Samad tengok video ni dia voice untuk Wan Nabila voice. Waalaikumsalam. Dia voice, jom kita dengar voice. Aku tak sangka dia akan reply. So kita tengok guys. Kita dengar apa yang dia apa? Dia voice kan. Jom kita dengar suara. Antara Anik Samad atau Razin handsome, of course lah power saya. Tak power saya pun ayah saya. Aduh. So dia aku minta antara Anik Samad dengan Razin tau. Tapi dia guys, aku tengah edit video lepas tu aku tak tahu pula memory full guys time tu. So and then footage terusnya ni aku tengah edit tiba-tiba footage aku tak check sebenarnya footage tu sebenarnya blur geng. So tak apalah korang tengok aku stress lah geng. Kenapa geng? Tapi tak apalah geng. So ini penutup je geng, korang tengok je. So aku tak sangka pula Wan Nabila reply aku punya chat. So yeah, kalau Wan Nabila tengok video ni, thank you reply chat saya guys. So guys, aku rasa video ni sampai kat sini je. So kalau korang nak lagi aku buat content DM ni, korang nak aku DM siapa guys. So aku akan DM untuk korang guys. So korang komen je korang nak aku DM siapa guys. So yeah. So korang jangan lupa untuk tekan button subscribe dan like video ni sebanyak-banyak yang mungkin. So guys, jumpa korang dalam next video. So yeah.